dan kearsipan Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kemarin ada surat masuk permohonan untuk perpustakaan untuk buka bersama takjilan menunggu anak-anak, ya tidak anak-anaknya Pak, ya kita anak-anak semua, semua warga di sini di Masjid Miftahul Falah untuk baca-baca buku dan pemutaran film yang ada kaitannya dengan Islami. Alhamdulillah tadi teman kita dari Pak Nantijan sama Pak Suryanto memutar film sifatnya anak-anak tapi bisa dilihat oleh semua warga yang ada di sekitar sini. Nah monggo nanti dari sedulur-sedulur semua yang ingin mengajukan kerjasama untuk layanan perpustakaan, baik itu layanan perpustakaan keliling maupun layanan perpustakaan kantor. Tapi kalau untuk menghadapi penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sahabat-sahabatku, dan saudara-saudaraku di mana berada, salam jumpa, salam bahagia, dan salam K2. Kali ini kita mengadakan acara buka bersama anak-anak di Masjid Miftahul Falah, namun dengan tema yang berbeda. Inilah kegiatan anak-anak saat ini. Saudara-saudaraku, selain pustakawan keliling ini hadir di Masjid Miftahul Falah, maka bisa juga hadir di tempat saudara. Sebentar lagi kita akan temui bagian ketua kasih di perpustakaan ini. Baiklah, kita ketemui kepada Bapak Kasih yang akan menyampaikan bagaimana kita untuk proses berhubungan dengan perpustakawan sehingga suatu saat saudara-saudaraku, adik-adikku dan anak-anakku di mana pun berada bisa menghubungi lembaga ini sehingga bermanfaat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, terima kasih Bapak, mohon sambutannya untuk sekedar informasi untuk masjid kita Miftahul Falah juga masjid-masjid yang lain apabila bisa memanfaatkan dari lembaga Bapak. Ya, alhamdulillah. Nama saya Agus Sajarwa, subkoordinator layanan dan promosi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Alhamdulillah kemarin ada surat masuk permohonan untuk perpustakaan untuk buka bersama takjilan menunggu anak-anak, ya tidak anak-anaknya Pak, ya kita anak-anak semua, semua warga di sini di Masjid Miftahul Falah untuk baca-baca buku dan pemutaran film yang ada kaitannya dengan Islami. Alhamdulillah tadi teman kita dari Pak Nantijan sama Pak Suryanto memutar film sifatnya anak-anak tapi bisa dilihat oleh semua warga yang ada di sekitar sini. Nah monggo nanti dari sedulur-sedulur semua yang ingin mengajukan kerjasama untuk layanan perpustakaan, baik itu layanan perpustakaan keliling maupun layanan perpustakaan kantor. Tapi kalau untuk menghadapi penunggu untuk buka bersama, ya alhamdulillah layanan keliling mawon Bang. Ini sudah banyak, tidak cuma di sini. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Yeah. Untuk selanjutnya, adik-adikku, anak-anakku, dan saudaraku dimanapun berada, nanti apabila mau menghubungi, baca pada video ini, nanti pada kolom di bawah akan ada tertulis nomor dan nama WA yang bisa dihubungi. Baik anak-anak, kita hubungi lagi untuk keseruan anak-anak yang berada di samping Masjid Miftahul Falah yang sedang asik mengikuti kegiatan perpustakaan keliling sambil ngabuburit buka bersama. Thank you.
Apakah ini adalah pusaka dari Tuhan kita Husna? Tidak mungkin kita dikutuk oleh Tuhan Husna. Selama ini kita selalu menjaga dan kumpulkan seluruh penduduk yang kalian temui untuk menuju ke bukit. Hey, go! Ayo, ikut aku. Apakah ini kebenaran yang yang pernah dikatakan Yunus? Yunus? Yunus, ia telah meninggalkan kota ini 3 hari yang lalu. Ia berkata benar, azab ini telah datang. Hari ini kita akan binasa. Cenakanlah kita semua. Saatnya kita mengikuti kata-katanya. Mudah-mudahan belum terlambat. Sekarang lebih baik kita bertobat. Ayo, kumpulkan seluruh penduduk. Kita akan menyingkir ke atas bukit. Ini adalah kru dari perpustakaan yang sedang persiapan untuk kemas-kemas menutup kembali peralatan yang sudah ready dari tadi siang.